Coba bayangkan pendapatan kita sebagai driver online lebih mengenaskan lagi dibanding upah buruh. Tapi gini Pak, semangatnya beda. Ketika driver online demo hanya sekali, para buruh demo berjilid-jilid. Dan full totalitas, saya tahu sendiri garda metal itu kayak apa loyalitasnya. Bedanya itu, perjuangannya beda. Perjuangannya memang beda. Bahkan di pengadilan pun dikejar full totalitas. Maka dari itu teman-teman yang di driver online untuk memperbaiki tarif itu ya enggak hanya sekali aja demo. Harusnya gini, demo untuk driver mobil, dilanjutkan demo untuk driver motor, dan syukur-syukur bisa dimediasi sama anggota dewan yang ada di Senayan. Minimal satu lah, suara kita itu biar naik. Seperti itu. Jadi kembali lagi ke rezeki juga. Tapi yang penting kan ikhtiarnya ada.